ratusan peneliti kehutanan Indonesia berkumpul dan bersinergi untuk mengkomunikasikan hasil iptek dan inovasi kehutanan terbaru dengan semangat untuk terus memberikan yang terbaik dan memberikan arah bagi perjalanan pengelolaan kehutanan Indonesia saat ini dan di masa depan. Badan Litbang dan Inovasi bergerak memasuki platform kerja 4 paradigma baru. Paradigma yang mengarusutamakan peran penting institusi riset dan urgensi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penyangga kebijakan, regulasi, dan aksi kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu, Badan Litbang dan Inovasi terus berupaya menjadi lembaga litbang berkualitas dengan menghasilkan produk-produk unggul, inovatif, dan berdaya saing, salah satunya melalui Pusat Unggulan Iptek. Menghadapi tantangan lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin kompleks, terutama pencemaran lingkungan dan degradasi sumber daya hutan, ratusan peneliti kehutanan Indonesia akan bertemu dan saling berbagi hasil riset dalam INAFOR kelima bertema Enforcing Forest Restoration and Waste Management for Better Environment and Socio-Economic Benefit. Halo sahabat inovasi, jangan lewatkan konferensi internasional dan eksebisi INAFOR 5, konferensi riset kehutanan paling bergensi di Indonesia pada tanggal 27 sampai dengan 30 Agustus tahun 2019 mendatang. Silakan hadir, berpartisipasi, dan memberikan kontribusi inovasi terbaik saudara. Ayo ke INAFOR!